Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba mereview bibit parfum dari rumah parfum Philippe Grasse dengan judul aromanya Cendana Kraton. Bau cendana ini sudah dikenal merupakan bau yang enak dan harum. Sekarang kita coba bagaimana aroma cendana kraton dari rumah parfum Philippe Grasse. Kemasannya seperti biasa, ini ada logo Philippe Grasse. Kemudian ada judul aromanya cendana kraton. Sini masih disegel. Di atas ada PT-nya Envoy Nilam Widuri Fragrance. Di bawah juga ada Enoe. Tidak ada kode pembuat, tahun pembuatan dan expire-nya. Biasanya bertahan 1 tahun setelah segel dibuka. Langsung saja kita buka segelnya. Dah. Sudah terbuka. Langsung kita buka tutup botol parfum, bibit parfum Philippe Grasse dengan aroma cendana kraton. Ini ada setelah tutupnya, ada tutup pengamannya dari plastik. Digoyang-goyang seperti ini, aromanya sudah sampai ke hidung. Mari kita coba mengoleskannya. Sudah kita oleskan ke tangan. Kita coba sniff. Ini aromanya agak kuat. Aromanya agak menyengat, cuma tidak terlalu menyengat. Aromanya khas aroma cendana. Aromanya sedikit menusuk, cuma ini enak, ini aromanya. Aromanya tidak terlalu berat. Ini kayaknya kalau dipakai di cuaca dingin ataupun di ruangan ber-AC ini sangat enak ini. Khas aroma cendana. Wajib dicoba. Yang mau testernya 3.000 rupiah bisa komen di komentar.